Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Fadel dari Melia Motor 07. Kali ini kita ngebahas restorasi full 1 unit Yamaha Jupiter Jet Burhan tahun 2009. Ini kepunyaan Bapak Toto dari Surabaya. Pengerjaannya kurang lebih 3-4 bulan. Konsepnya ini bisa dibilang standar, bisa dipakai harian, touring bisa. Untuk cetetnya, rednya gue pakai red candy tune, silver red, silver standar. Perisnya juga pernis-pernis di atas standar lah, bisa dilihat. Lemisinya gue pakai baru, bolamnya gue pakai LED. Bannya gue pakai jersey fast itu 90-80 depan belakang. Velgnya ini pakai yang nggak terlalu mahal karena modelnya mirip cat's wheel, namanya racing wheel velgnya. Bisnya biasa gue pakai di Yamaha Igawa Flower, kopi Daytona. Gear-gearnya biasa, gue pakai yang triple S. Ukurannya gue pakai 38-14. Untuk speknya, pistonnya gue pakai 58. Tempatnya piston Honda Sonic. Klepe standar, karburator Moto One PE24. CDI-nya gue pakai BRT Hyper Band, no dual band karena gue nguber standarnya. Untuk rasio standar, bang koplingnya gue pakai Yamaha X1, cuman produk dari TDR. Knockernya gue handmade sendiri. Ah, buat dulu semua yang memang pengen restore atau cari spare part, lu mampir aja ke bengkel gua di Jalan Mayang 2F, Komplek Bilimun, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jangan lupa juga follow Instagramnya, subscribe YouTube-nya, ada di Melia Motor 07. Ajib, Chase!